anda bersama saya Nisa K dan hari ini kami di Amanz akan memperkenalkan anda kepada Creative Commons. Nak tahu mengenai Creative Commons? Jom! Creative Commons merupakan satu organisasi yang memberi lesen hak cipta secara percuma kepada orang ramai. Dengan lesen hak cipta ini, ia akan membantu para pencipta atau pemegang lesen untuk memberitahu dunia tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan berkaitan dengan hasil kerja atau kandungan mereka yang telah dihak ciptakan. Creative Commons ditubuhkan pada tahun 2001 dan pada tahun 2002, lesen-lesen versi 1.0 telah dikeluarkan. Menjelang tahun 2003 pula, lebih kurang 1 juta lesen dari Creative Commons telah digunakan. Pada tahun 2006, Creative Commons telah dilancarkan di Malaysia oleh Profesor Lawrence Lessig dan organisasi yang telah membawa Creative Commons ke negara ini ialah MDEC. Antara pencapaian Creative Commons hingga ke hari ini ialah Pictio melancarkan projek Non-Profit Malaysian Artists for Unity pada 2009, pengeluaran album New 9 Inch Nails dan Wikipedia berhijrah kepada lesen CC Attribution Share Alike sebagai kandungan utama pada 2009 juga, peningkatan pemegang lesen aplikasi pelbagai telefon pintar pada 2011 dan pada 2012, Creative Commons mengadakan pertemuan Creative Commons Asia Pasifik di Jakarta, Indonesia pada bulan November serta pelancaran Creative Commons Indonesia. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Latif dan saya adalah ketua projek Creative Commons Malaysia. Seperti mana yang ada setengah yang tahu, ada yang setengah yang tak tahu, Creative Commons ni sebenarnya bukan satu public license di mana memelihara sebuah karya, tetapi menggunakan fleksibiliti yang ada untuk membenarkan pengguna lain menggunakan karya anda dengan meletakkan di dalam blog, di dalam Facebook, social media dan sebagainya. Konsep hak cipta terpelihara, banyak yang sebenarnya tak tahu definisi. Hak cipta terpelihara bermaksud kalau anda melihat satu karya di dalam internet atau di dalam buku, di dalam mana-mana medium, kita tak boleh menyalin, mencetak, extract dalam segala jenis apa pun. Creative Commons ni sebenarnya membantu memberikan fleksibiliti tersebut. Jadi dalam bahasa Inggerisnya, instead of all right reserve, kita memperkenalkan some right reserve di mana hak cipta dikongsi sama rata. Selama 5 tahun berturut-turut, penyokong-penyokong utama Creative Commons adalah seperti Google, Mozilla Foundation, Red Hat. Mereka adalah antara penyokong terbesar di dalam menjayakan Creative Commons. Buat masa ni banyak saya perasan yang video-video yang di-upload di Flickr, di Vimeo, di YouTube, banyak pengguna yang dah sudah menggunakan lesen Creative Commons. Di Flickr sendiri banyak gambar-gambar yang telah menggunakan Creative Commons. Contohnya laman web rangkaian-rangkaian kreatif seperti Behance juga menggunakan, ada memberi option di mana pengguna boleh menggunakan lesen Creative Commons untuk diletakkan di dalam karya mereka. Di Facebook sendiri pun ada lesen Creative Commons itu. Harapan saya sebagai pengguna Creative Commons dan juga untuk pengguna-pengguna yang lain, saya mengharapkan semua dapat mengadaptasi lesen Creative Commons kerana ia memberikan fleksibiliti yang amat luas, di mana saya ingin memberi mereka lebih kesedaran bukan sahaja kreatif tapi tentang pendidikan. Saya mahu lebih banyak pendidikan sumber terbuka diadaptasikan di semua badan perbadanan dan juga kerajaan untuk menggunakan Creative Commons di dalam kerja-kerja mereka dan juga polisi mereka. Dan diharap dengan ini banyak lagi rakyat kita dapat lebih manfaat dengan pendidikan tanpa sekatan, tanpa kos, kerana sumber terbuka kita buat secara percuma. Jadi kita nakkan pendidikan diberikan kepada semua.
Jadi anda sudah mendapatkan serba sedikit informasi mengenai Creative Commons. Jika anda mempunyai hasil karya atau ciptaan yang ingin dilesenkan atau dihakciptakan, anda boleh menghubungi Creative Commons. Video ini dibawakan oleh saya, Nisa K, bersama Amans.my. Yosh!